Energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar ini, Kak? Wah, pertanyaannya Rio bagus banget tuh. Nah, coba deh teman-teman di rumah bantu Rio untuk jawab juga ya. Apakah kalian bisa menyebutkan jenis-jenis energi lainnya yang dapat menggantikan bahan bakar motor Kak Zara ini? Terus kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan yang menggunakan energi terbarukan? Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan energi terbarukan dan tak terbarukan? Nah, karena ini bahan bakarnya habis, kita cari SPBU aja yuk. SPBU itu apa, Kak? SPBU adalah singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Yang ku tahu cuma pom bensin, Kak. Sama aja sih sebenarnya, tapi memang orang-orang biasa menyebut SPBU itu dengan istilah pom bensin. Kok ada SPBU, Kak, di depan kakak? Oh iya, yaudah. Udah. Tapi kau bantuin kakak dorong, Kak? Ya, oke, Kak. Berat nih. Yuk. Yuk. Semangat, Kak. Yuk, semangat. Aduh. Hai teman-teman kelas 4, apa kabar kalian semua? Sebelum kita mulai hari ini, jangan lupa siapkan dulu ya buku catatan dan buku latihan kalian. Oh iya, jangan lupa juga kita mulai dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Selanjutnya, kita simak dulu yuk bersama-sama infografis berikut ini. Teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan energi yang terbarukan? Energi yang terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami, sehingga selalu tersedia secara terus-menerus. Tidak bisa habis karena dapat dipulihkan secara alami, serta menghasilkan energi bersih yang tidak menyebabkan polusi dan pemanasan global. Contohnya adalah matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Selanjutnya ada energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan juga merupakan energi yang bersumber dari sisa makhluk hidup di zaman dahulu. Energi ini dapat habis, bahkan proses terbentuknya pun membutuhkan waktu jutaan tahun. Hasil penggunaan energi ini menghasilkan zat karbon yang mengakibatkan polusi dan pemanasan global. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Apakah kalian sudah paham tentang energi terbarukan dan tak terbarukan? Kalau gitu, siapkan buku latihan kalian ya. Kak Zara akan memberikan beberapa pertanyaan. Salin jawaban kalian di buku latihan ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? Kakak berikan waktu menjawab 10 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis. Coba diulangi jawabannya teman-teman. Betul sekali. Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami. Wah, hebat! Siapa nih yang jawabannya benar? Boleh tunjuk tangan. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan energi tak terbarukan? Waktu menjawab 10 detik dari sekarang. Selesai. Jawabannya adalah
Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sisa makhluk hidup di zaman dahulu dan dapat habis. Apakah jawaban kalian benar? Nah, untuk soal-soal berikutnya, kalian bisa diskusikan jawabannya dengan ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian lainnya. Silahkan disimak baik-baik. Berikan contoh energi terbarukan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi tak terbarukan? Jawablah dengan teliti di buku latihan kalian ya. Untuk tugas rumah kalian, salinlah tabel berikut ini. Kemudian, tuliskan jawabanmu di masing-masing kolom. Dari mana asalnya energi terbarukan dan energi tak terbarukan? Jawabannya untuk energi terbarukan adalah berasal dari sumber alami. Tulis jawabannya seperti ini ya. Kemudian, tulislah jawaban selanjutnya di kolom energi tak terbarukan. Untuk soal lainnya, silahkan ditulis di buku latihan kalian ya. Jika sudah selesai, mintalah bantuan ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya untuk memeriksa semua pekerjaan rumahmu. Selamat mengerjakan! Sekarang waktunya untuk kuis! Nah, sebelum kita masuk ke kuisnya, Kak Zara akan menjelaskan sedikit materi yang akan dijadikan kuis hari ini. Salsa dan Rio, perhatikan baik-baik ya. Iya, Kak. Untuk teman-teman di rumah juga bisa menyimak materi ini baik-baik dan mencatatnya di buku catatan kalian. Nanti semua jawaban kuis hari ini bisa langsung kalian jawab di buku latihan ya. Oke, semuanya perhatikan layar di samping ya. Tema kuis kita hari ini adalah kalimat baku. Kalimat baku adalah kalimat yang memiliki kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dalam pilihan kata, struktur kalimat, maupun ejaan. Salah satu syarat kalimat baku adalah hemat atau tidak boros dalam penggunaan katanya. Nah, perhatikan contohnya ya. Pakaianmu sangat indah sekali. Kalimat ini menjadi tidak baku karena terlalu berlebihan. Sudah ada kata sangat, maka tidak perlu ditambahkan kata sekali. Maka kalimat bakunya dapat kalian tulis seperti ini. Pakaianmu sangat indah. Kalimat baku juga tidak menggunakan bahasa lisan atau bahasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari atau bahasa daerah. Contohnya, ibu nyuruh aku ke pasar. Nah, kata nyuruh ini adalah bahasa lisan sehari-hari dan perlu ditambahkan imbuhan di kata kerjanya. Jadi, kalimat bakunya adalah ibu menyuruh aku ke pasar. Oke, gimana? Apakah semuanya sudah mengerti nih? Mengerti, Kak. Oke deh. Langsung aja ya, kita akan masuk ke soal yang pertama. Oh iya, untuk teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa langsung menyalin jawabannya di buku latihan kalian ya. Oke, pertanyaan pertama. Semuanya silakan lihat ke layar ya. Bacalah kalimat tidak baku berikut ini dan ubahlah menjadi kalimat baku. Setiap soal bernilai 10. Baiklah, yang pertama, kami semua sudah makan. Waktu menjawab 5 detik dari sekarang. Oke, Salsa, kalimat bakunya adalah kami sudah makan. Wow, betul banget jawaban Salsa. Skor sementara menjadi 10 untuk Salsa dan 0 untuk Rio. Tapi jangan pernah semangat ya Rio, masih ada pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, anak-anak yang berpiket hari ini bertugas nyapu dan ngepel. Oke, Salsa lagi nih. Anak yang berpiket hari ini bertugas menyapu dan mengepel. Sayang sekali, jawabannya Salsa kurang tepat teman-teman. Coba, Rio mau jawab nggak? Wah, boleh Kak. Anak-anak yang berpiket hari ini bertugas menyapu dan mengepel. Betul sekali, Rio. Selamat ya, dapat poin nih Rio. Jadi, jawaban Salsa tadi itu hampir saja benar. Harusnya kamu gak perlu menghapus pengulangan kata anak-anak.
karena kegiatan tersebut itu dilakukan oleh banyak anak. Oh begitu ya kak, aku jadi tahu. Gak apa-apa, masih ada kesempatan yang lain nih Salsa. Iya kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Anak-anak zaman now memang cerdas. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, Rio! Anak-anak zaman sekarang memang cerdas. Betul sekali! Sekarang skornya jadi 10 dan 20. Wah, semangat nih Salsa, kamu masih bisa mengejar skornya. Oke, Kak. Oke, selanjutnya. Bu Guru menyuruh Ani maju ke depan. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Wah, Salsa lagi. Silakan Salsa. Bu Guru menyuruh Ani ke depan. Betul sekali. Skor lagi untuk Salsa. Nah, sekarang skornya imbang nih, 20 dan 20. Semangat ya. Oke, simak baik-baik karena ini soal terakhir. Jangan naik ke atas, nanti kamu jatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Rio. Jangan naik, nanti kamu jatuh. Tepat sekali Rio jawabannya. Jadi skor akhirnya adalah 20 untuk Salsa dan 30 untuk Rio. Selamat ya Rio. Yes. Nah, jangan kemana-mana ya teman di rumah, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mencatat judul buku cerita atau materi yang sudah kita pelajari hari ini di buku jurnal bacaan kalian atau di buku catatan. Hari ini kita sudah belajar tentang energi terbarukan dan juga energi tak terbarukan. Serta kita juga belajar tentang kalimat baku. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, di hari kelima kita akan membuat proyek mingguan, yaitu infografis. Kalian sudah bisa mulai mencari informasi tentang bahan bakar fosil ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Kalau pakai kipas begini kan enak, jadi sejuk deh. Terus gak panas lagi. Main aja. Wih asik nih, lagi nyantai. Iya dong. Coba, udah berapa lama tuh kipasnya dinyalain? Ya belum lama sih kak, paling baru beberapa menit. Kamu tahu gak sih berapa daya energi listrik yang dibutuhkan untuk nyalain kipas angin itu? Enggak kak. Nggak tahu. Nih ya, coba kamu pikirin juga bagaimana cara kita menghitung jika kipas itu misalnya menggunakan daya listrik 45 watt. Gimana ya kak? Emang bisa dihitung? Bisa dong. Nah kalau gitu kita belajar yuk tentang cara menghitungnya. Wah bener juga tuh kak. Ayo yuk kak. Yuk. Mau. Perhatikan gambar ini. Kipas angin pada gambar menggunakan daya listrik 45 watt. Jika dalam sehari, Umi menggunakan kipas angin selama 6,5 jam dalam sehari, tentukan daya listrik kipas angin Umi tersebut selama 1 minggu. Daya yang digunakan selama sehari adalah 45 watt dikali 6,5 jam sama dengan 200,5 watt jam atau 292,5 watt hour. Dapat disingkat menjadi 292,5 WH. Nah, selanjutnya kita hitung penggunaan untuk waktu seminggu atau 7 hari. Daya listrik dalam sehari dikali 7 hari sama dengan
292,5 WH dikali 7 sama dengan 2047,5 WH. Nah, bagaimana cara kita menghitung penggunaan energi lainnya? Misalnya, kita menggunakan sepeda motor. Penasaran? Kita akan segera membahasnya. Nah, Rio dan juga teman-teman di rumah, selanjutnya kita akan membahas tentang jarak tempuh jika menggunakan sepeda motor selama beberapa waktu. Wah, aku sudah penasaran banget, Kak. Yuk teman-teman, kita perhatikan bersama. Pak Heri mencoba menghitung perkiraan jarak tempuh motornya selama setahun ke tempat kerja. Jarak tempuh sekali perjalanan adalah 7,9 km dari rumahnya. Pertama, dia menghitung jarak yang ditempuh selama sebulan dengan menggunakan konsep pembulatan untuk mempermudah. Jarak tempuh sekali perjalanan sama dengan 7,9 km, dibulatkan menjadi 8 km. Jarak tempuh selama sehari atau pulang dan pergi sama dengan 8 km dikali 2 sama dengan 16 km. Hari kerja selama sebulan adalah 22 hari. Jarak tempuh selama sebulan sama dengan 16 km dikali 22 sama dengan 352 km. Jarak tempuh selama setahun 352 dikali 12 sama dengan 1.224 km. Jadi, dengan konsep pembulatan, Pak Heri dapat menentukan perkiraan jarak tempuh motornya selama setahun. Hal ini akan memudahkan Pak Heri dalam menentukan jadwal perawatan berkala motornya. Sudah jelas kan untuk menghitung jarak tempuh kendaraan bermotor jika waktu telah diketahui? Nah, kalian telah belajar tentang jarak dari sebuah kendaraan bermotor. Sekarang, bagaimana bahan bakarnya? Ayo, kita lanjutkan dengan bahan bakarnya atau energi yang digunakan kendaraan bermotor. Tahukah kalian bahwa kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar yang merupakan bagian atau hasil pengolahan minyak bumi? Sampai juga di pom bensin. Ke mana nih, Kak? Kasih sini. Oh iya, teman-teman di rumah. Kalian pernah nggak atau mungkin anggota keluarga kalian mengisi bensin pada kendaraan bermotor di SPBU atau pom bensin? Pasti pernah dong, Kak. Di sini terdapat banyak pilihan jenis bahan bakar. Di antaranya ada premium, Pertamax, dan Pertalite. Betul banget, Rio. Nah, perbedaan dari jenis bahan bakar tersebut adalah pada nilai oktannya. Lalu bagaimana ya harga ketiganya? Ini dia perbandingan nilai oktan dan harganya. Premium nilai oktannya 88, harga per liter Rp6.550. Pertalite nilai oktannya 90, harga per liternya Rp7.650. Pertamax nilai oktannya 92, harga per liternya Rp9.000. Oh iya, minyak bumi sebagai sumber energi tak terbarukan dengan hasil pengolahannya dapat diolah menjadi bensin, solar, parafin, vaselin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berlatih ya. Tentukan biaya pembelian bensin untuk menempuh jarak 165 km dengan menggunakan mobil Azanva dengan 3 jenis BBM, Premium, Pertalite, dan Pertamax. Nah, begini cara penyelesaiannya. Cara menghitung biaya yang diperlukan untuk menempuh jarak 165 km dengan menggunakan bahan bakar premium yaitu kita hitung terlebih dahulu bensin yang diperlukan dengan cara membagi jarak tempuh dengan jarak tempuh tiap 1 liter premium. Artinya, 165 km dibagi dengan 15,2. Hasilnya adalah 10,8 liter. 10,8 liter dibulatkan menjadi 11 liter. Kemudian, kita kalikan 11 liter dengan harga tiap liter premium, yaitu Rp6.550. Hasilnya adalah
Rp72.050. Maka, biaya bahan bakar premium yang diperlukan untuk jarak 165 km dengan mobil Azenva adalah Rp72.050. Sekarang, coba kalian hitung berapa biaya yang diperlukan untuk mencapai jarak 165 km menggunakan mobil Azenva berbahan bakar Pertalite dan Pertamax. Caranya sama ya dengan penjelasan barusan. Kakak beri petunjuk ya, silahkan disimak. Wah, ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan. Iya kan teman-teman? Iya, betul. Yang penting kita tahu cara atau proses penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk teman-teman di rumah, ayo bersiap mencatat. Nah, Rio, kamu kan dan teman-teman di rumah juga udah belajar nih tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Iya, Kak. Nah, ini semua berkat kakak, karena kakak udah ngajarin kita. Makasih ya, Kak. Sama-sama, sayang. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Ulang kembali ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa selalu gunakan masker, mencuci tangan, dan juga makan makanan yang bergizi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai jumpa. Dadah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.